Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safira Gustiara dari kelas 84. Tapi aku itu memasak dan aku S2 di Rohis. Di sini aku bakal ngasih tahu visi dan misi aku. Visi aku itu menjadi pelajar yang peduli terhadap masyarakat sekolah di bidang keagamaan, sosialitas, pelajaran, dan pengembangan teknologi. Dan misi aku yang pertama, membentuk kreativitas belajar bagi siswa. Yang kedua, mengadakan perlombaan yang mendidik. Yang ketiga, aktif belajar di sosial media seperti Braille, Edmodo, WhatsApp, Instagram, dan yang lain-lain. Yang keempat, ikut menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keke Putra Azra dari kelas 8. Hobi saya yaitu olahraga sepak bola, badminton, bersepeda, dan olahraga lainnya. Agama saya Islam. Saya akan menyampaikan visi-misi saya sebagai calon ketua OSIS SMP 15 Bekasi dengan nomor urut 2. Visi saya yaitu menjadikan SMP 15 Bekasi yang ramah lingkungan menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan menjadikan OSIS sebagai wadah untuk guru dan siswa. Misi saya yaitu meneruskan dan meningkatkan kualitas program sebelumnya. Kualitas program OSIS. Meningkatkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan kedisiplinan siswa, meningkatkan kekompakan antar guru dan siswa, 5. Tidak menggunakan plastik di lingkungan sekolah. Semoga kita selamat dari pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egy Fariza. Hobi saya sepak bola. Saya mengikuti ekstrakurikuler voli. Visi saya, meningkatkan kualitas SMP 15 Bekasi. Membentuk kedisiplinan siswa-siswa SMP 15 Bekasi yang smart, sigap, musyawarah, tanggung jawab, dan selalu mengutamakan 5S. Misi saya, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik melalui organisasinya. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa, dan meningkatkan kedisiplinan dengan menaati aturan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Adina Nurfanisa Jaya. Saya kelas 82. Hobi saya adalah menari dan menyanyi. Agama saya Islam dan saya mengikuti eskul taekwondo. Misi saya di dalam organisasi ini adalah menjadikan siswa SMPN 15 Bekasi menjadi lebih tertib dalam membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua, menjadikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada. Dan yang ketiga adalah menjadikan siswa SMPN 15 Bekasi menjadi siswa yang aktif, bertanggung jawab, dan membentuk kepribadian yang sopan dan santun. Dan misi saya dalam organisasi ini adalah merealisasikan atau mengaktifkan program kerja yang sebelumnya sudah ada tetapi belum berjalan lancar. Yang kedua, menyerap pendapat dan aspirasi dari warga SMPN 15 Bekasi. Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan terakhir yang keempat, berpakaian rapi dan sopan serta datang ke sekolah dengan tepat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bos Van Shanardo dan saya dari kelas 81. Hobi saya adalah menyanyi serta saya dari SPM English Club. Visi saya menjadi OSIS adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah SMPN 15 Bekasi menjadi lebih nyaman, harmonis, bersih, serta berprestasi dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya antara lain adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai kebersihan sekolah, lalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dampak positif antar guru dengan murid, serta meningkatkan kualitas ekskul supaya banyak diminati murid. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung dan memajukan kegiatan-kegiatan siswa-siswi yang bersifat positif serta berlandasan keimanan dan ketakwaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Oktavina dari kelas 85. Hobi saya menonton anime dan membaca komik. Agama saya Islam dan eskul saya Taekwondo dan English Club. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMP Negeri 15 Bekasi sebagai sarana kreativitas siswa dan mempererat solidaritas antara siswa. Menjadi penghubung antar guru dan siswa. Misi saya adalah membuat siswa-siswa SMP Negeri 15 Bekasi menjadi diri sendiri sehingga bisa berkreativitas, menumbuhkan kebanggaan, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Hai, nama aku Azizi Farnita dari kelas 84. Hobiku menari atau bisa dibilang juga dance. Tomol bora를 일으켜 다 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
15 Bekasi sebagai wadah kreativitas bagi semua siswa dan membuat siswanya menjadi siswa yang disiplin. Misiku, membuat pensi atau pentas seni, membuat bazar buku, dan memberi atau menerapkan sanksi kepada siswa yang kurang disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa foto aku ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ramadan dari kelas 83. Di sini saya akan membacakan visi dan misi saya untuk menjadi calon ketua OSIS. Visi saya adalah menjadikan siswa dan siswi SMP Negeri 15 Bekasi kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan aktif. Yang kedua, menciptakan suasana sekolah yang berreligius, berakhlak, dan berbudi pekerti. Misi saya adalah mengajak siswa dan siswi SMP Negeri 15 Bekasi untuk berpenampilan baik, rapi, sesuai dengan tindakan dan lingkungan sekolah. Yang kedua, menunjukkan dan mengembangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kegiatan kerohanian dan agama masing-masing. Yang ketiga, melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana. Yang keempat, mengajak siswa dan siswi SMP Negeri 15 Bekasi dalam program kerja OSIS yang telah dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.